subscribe. Halo sobat teman ya, kalau kita melihat bagaimana Honda ADV 150 menjadi fenomena sejak peluncurannya sampai saat ini pun bisa dikatakan laris ya. Dan banyak dari bikers kalangan otomotif memberikan pendapatnya. Bagaimana kalau Honda membuat Honda ADV 250cc? Kalau pendapat saya pribadi, ya harusnya seperti itu ya. Kenapa? Karena model ini sudah banyak yang menyukai, tinggal mengupgrade mesinnya dibuat 250cc dengan harga yang bersaing dengan kompetitor, pastinya akan bisa berdampingan dengan ADV 150 ini, menjadi kakak adik, dan juga pasti respon dari bikers atau konsumen sangat bagus. Nah, bagaimana tentang Honda ADV 250cc? Buat sobat bikers di channel ini, silahkan berikan di komentar ya pendapatnya, mungkin saran-sarannya tentang Honda ADV jika ada 250cc nanti. Siapa tahu dari Honda bisa mendengar dan juga mungkin mempercepat ya pembuatannya jika memang respon dari kalangan otomotif positif. Silahkan berikan komentarnya sobat Otomania semuanya. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.